Bismillahirrahmanirrahim Paslun utawi ikilah pasal Syurutut takbiratul ihrami Utawi piro-piro syarate takbiratul ihram Iku sitata asyara anak 16 Antakoa suiji iku arab tumiba Opo takbiratul ihram Halatal kiami ing dalam tingkah ngadeg Filfardi ing dalam sholat pardu wa antakuna lan arab anak opo takbiratul ihram iku bil arabiyati kelawan bahasa arab wa antakuna lan arab anak opo takbiratul ihram iku afzil jalalati kelawan lafad jalalah wa bilafdi akbaru lan kelawan lafad akbar watar tartibulan urut-urut bainal lafzo ini ing antarane lafad loro wa alla yumidda lan arab ora dawakaken sopowong hamzah tal jalalati ing hamzai lafad jalalah wa adamu maddiba i akbaru lan ora anak ndawakaken ing bae lafad akbar wa alla yushaddida lan arab ora nas didaken sapa wong albaa ingba wa yazida lan arab ora nambai sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati au nikatan atawa kang urip bainal kalimata ini ing antarane kalimat loro wa alla yajida lan arab ora nambai sopowong wawan ing wawu koblal jalalati sak durunge jalalah wa yakifa lan ora liren sopowong baina kalimatai takbiri ing antarane kalimat lorone takbir wakfatan kelawan liren towilatan kang suwe wala kosirotan lan ora liren kang sedelat Wa ayus ma'a lan arp ngrungu sopo wong nafsahu ing awake dhewek jami'ah huru piha Ing sekabiane pira piro, -piro huru petak biro tul ikhram Wa dukhulul wakti lan manjinge waktu Fil mu'akkoti ing dalam salat sholat den waktu-waktu Wa ikouha lan... numi baaken ing takbiratul ihram halal istiqbali ing dalam tingkah madep kiblat wa yukhila lan arab ora nacadaken sapa wong biharfin kelawan sah huruf min huruf piha sak tengah saking piro pira huruf petak biratul ihram wa ta'khiru lan ngahaken wa ta'khiru takbiratul makmumi ilan ngakhiraken ing takbire makmum an takbiratil imami saking takbire imam Nah pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram Allahu akbar bacaan Allahu akbar ketika mau mulai salat itu syaratnya ada 16 yang pertama antakoa halatal qiyam, hendaklah takbiratul ihram itu dibaca ketika dia berdiri filfardi pada sholat pardu wa antakuna dan hendaklah yang kedua bil arabiah dengan bahasa arab ya allahu akbar Wa antakuna yang ketiga Wa antakuna bilafdil jalalah dengan lafad jalalah Allah Dan wabilafdil akbar dengan lafad akbar Tidak boleh diganti dengan arrohmanu akbar yes. Asmaul husna yang lain tidak boleh Hanya boleh dengan lafad jalalah dan lafad akbar Kemudian yang kelima yang kelima tartib urut-urut di kedua lafad itu Allahu Akbar harusnya dua jangan akbaru Allah atau ya dibalik tidak boleh harus urut kemudian yang keenam wa alla yumidda tidak memanjangkan al jalalah Allah itu tidak boleh wadamu wa madiba akbaru tidak boleh memanjangkan baknya akbar allahu akbar kemudian yang ke delapan wala wa yusadida tidak memberikan tasdid ak ak akbar alba wala yajida wawan yang ke tidak menambah huruf wawu sakinatan yang sukun mati atau mutaharikatan atau yang berharokat bainal kalimat ini allahu akbar tidak boleh wala yajida wawan qoblal jalalah yang ke sepuluh tidak menambah huruf wawu sebelum jalalah wallahu akbar itu tidak boleh Walaya kifa tidak boleh mandeg Baina kalimat takbir di antara dua kalimat takbir Wakfatan towilatan dengan berhenti yang lama Walakosirotan dan berhenti yang sebentar Allahu Akbar Allahu akbar itu tidak boleh wa yusma'a hendaklah diperdengarkan bacaan itu bisa didengar oleh dirinya ya semua hurufnya bisa didengar kemudian wa dukhulul masuk waktu pada salat-salat yang memiliki waktu kemudian berikutnya yaitu membaca takbir halal istiqbal ketika sudah menghadap kiblat wa alla tidak merusakkan biharfin dengan satu huruf min huruf piha jadi salah satu hurufnya tidak boleh dirusak sesuai makhrajnya kemudian yang ke-17 wa takhiru takbiratil makmum anin takbiratil ihla imam yang ke-16 yaitu mengakhirkan takbirnya makmum setelah takbirnya imam paslun utawi ikilah pasal syurutul fatihati utawi piro piro syarate pateha iku asyaratun ana sepuluh atartibu swijiku tartib wal mualatu lanuli nuli wa moro atu hurupiha lan ngeraksa piro piro hurupe patihah wa moro atu tasdidatiha lan ngeraksa piro piro tasdide fatihah wala yaskuta lan arp ora mandeg meneng SOPOWONG wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang sedelat yaksudu kang nejak sapa biha kelawan meneng qot alqiraati ing medhot wacan bacaan waqiraatu qulli ayatiha lan maca saben-saben piro pira ayate Fatiha wa minha lan setengah saking ayatul pateha iku al basmalatu al basmalatu tawi bacaan basmalah wa damulahni lan oran oranane pepeloan al muhili kang cadaken bil makna kelawan makna fateha wa antakuna lan arp ana opo pateha Iku halatal kiami ing dalam tingkah ngadeg fil fardi ing dalam salat fardu wa ayusmi lan arab ngrungokaken sopowong nafsahu ing awake dewek alkiroata ing bacaan wa alaya takhor lalaha lan arab ora nyela nyelani ing fatihah zikrun opo zikrun zikir ajnabiyun kang sejen nah, pasal pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat pateha Syarat pateha ada 10 Yang pertama yaitu tartib, urut-urut Kemudian yang kedua mualah, nuli-nuli, berlanjut yang ketiga, atu hurupiha, huruf piha menjaga huruf-hurufnya fatihah sesuai dengan makharujnya. Kemudian yang keempat, muro'atu tasdidatiha, menjaga tasdidnya fatihah kemudian wa'ala yang kelima tidak diam sakta milatan dengan diam yang panjang maupun kosirotan diam yang pendek yak yang mana diamnya itu dia berkehendak kot al ah, memotong bacaan kemudian jadi dia diam tapi diamnya niat karena wah motong memotong bacaan sudah sampai di sini saja itu tidak boleh. Adapun kalau diam karena napas ya boleh. Wakiro atukuli ayatiha dan yang keenam membaca semua ayat pateha dan minha termasuk ayat fateha adalah basmalah. Yang ketujuh wa tidak pelok ya tidak pepeloan ya yeah. ya yeah, pelok atau bindeng apa suaranya agak tertahan di hidung yang mana pelok tersebut membuat cacat pada maknanya pateha kemudian wa antakuna yang ke delapan hendaklah membaca pateha itu ketika berdiri pada sholat pardu yang ke sembilan mendengarkan dirinya mendengarkan bacaan semua bacaan fatihah kemudian yang ke sepuluh tidak menyela tidak memberikan antara zikrun antara sholat fatihah zikir ajnabiun yang lain jadi di antara sholat fatihah kita tidak boleh membaca zikir yang lain harus bacaan fatihah selesai dari ayat 1 bismillah sampai dengan ayat ke 7 Rahim paslon utawi ikilah pasal tasdi datul fatihati utawi piro piro tasdi ne fatihah iku arba'a asyarota ana 14 bismillahi utawi tasdi lafad bismillah iku fauqolami ing sakdure lam Arrohmani, utawi tasdi de lafad iku faqorra'i anak sa'dure ro ana utawitas utawitas utawi lafad ar -rahimi. Iku faqorra'i anak sa'dure ro ana Alhamdulillahi utawitas dide lafad Alhamdulillah Iku faqorra'i jalalati anak sa'dure lam lafad jalalah Robbil alamina utawi tasdide lafad Robbil alamina iku fokol bai anak ba. Ar-Rahmani utawi tasdide lafad Ar-Rahmani iku folkoroi anak huruf ro. Ar-Rahimi utawi tasdide lafad Ar-Rahimi iku folkoroi anak ro maliki yaumiddin utawi tasdi lafad maliki yaumiddin iku Falko dali ana sak dure huruf dal iya kana budu utawi tasdi lafad iya kana budu iku fauqal yai ana sak dure huruf ya wa iya kana utawi tasdi lafad iya kana in, iku fauqal yai ana dure huruf ya ihdinas syiratul mustaqim utawi tasdide lafad ihdinas syiratul mustaqim iku fauqas ana dure huruf sod syiratul lazina utawi tasdide lafad syiratul lazina iku fauqal ana dure lam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad-dallin utawi tasdidi lafad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad iku Ikufaqad dodi anasa'dure dod walami lan sa'dure huruf lam Nah pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tasdid tasdidnya huruf fatihah ini sebagai syarat fatihah tadi ada 10 salah satunya adalah menjaga tasdidnya. Nah tasdidnya fatihah itu ada 14 yaitu di bismillahi pada huruf lam jalalah bismillahi roh ar bismillahirrohman jadi di roh kemudian ar-rahimi yang ketiga di ro juga alhamdulillahi pada lam jalalah kemudian rabbil alamin pada huruf ba rabbil alamin kemudian ar-rahmani di atas ro ra. ar-rahimi di atas ro maliki din. di atas dal Iya kana budu, ya di atas ia, wah iya kana stangin di atas ia, ih dinas mustaqim di atas huruf sor, syroll lazina, syroll syroll lazina di atas huruf lam, ana anta alaihim ghairil maghdu bi alaihim di atas huruf tur dan lam ada 14 itu harus kita jaga wallahu a'lam bishawab sadaqallahul